Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fasya dari kelas 10C. Personal project saya adalah storytelling yang berjudul 3 Babi Kecil. Saya memilih personal project saya karena saya suka banget dongeng sama anak-anak. Goal saya untuk personal project saya untuk supaya anak-anaknya mendapat suatu pelajaran di personal dari storytelling saya, dan mereka pasti merasa senang dan aman. Jadi hasil personal project saya adalah mendongeng cerita 3 babi kecil untuk adik kecil dari yayasan Sa'adatu Da'arain di rumah saya. Proses pertama, saya memilih cerita 3 babi kecil karena cerita ini adalah cerita untuk anak-anak dan ada pesan moralnya yang baik dan positif. Proses kedua, saya membuat skrip. Proses ketiga, saya latihan supaya lancar dan ceritanya bagus. Proses keempat, saya menyiapkan props gambar-gambar untuk mendukung cerita saya. Proses kelima, saya mencari sekolah atau yayasan yang tepat dan sesuai kriteria saya. Akhirnya, saya memilih yayasan Sa'adatu Da'arain. Kemudian saya mengundang anak-anak tersebut dengan menemui ketua yayasan, yaitu Bapak Haji Ruslan, dan menentukan hari dan waktunya. Terakhir, saya berhasil mendongeng untuk anak-anak tersebut sebanyak 30 orang di rumah saya. Saya berhasil menunjukkan 3 IB learner profile saya, yaitu communicator, caring, dan thinker. Communicator, karena saya berhasil bercerita dan berkomunikasi dengan baik kepada anak-anak. Caring, karena saya bertujuan memberikan pelajaran baik kepada anak-anak itu dan saya peduli. Thinker, saat saya memilih cerita yang tepat. Itu saya belajar untuk bercerita dengan baik agar pesan moralnya tersampaikan. Mengerjakan personal project ini, saya juga belajar bahwa saya harus memperbaiki manajemen waktu saya dan rasa tanggung jawab. Terima kasih kalian sudah nonton personal project saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.